Tribunus, hari pertama puasa Ramadan hari ini nampak di semua ruas jalan kota Lamongan sepi, dan ternyata di hari pertama Ramadan ini di Lamongan sudah ada yang menggelar jasa penukaran uang baru. Nah, ini tidak seperti biasanya. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya 2 minggu menjelang Idul Fitri baru ada penukaran uang baru oleh sejumlah masyarakat. Namun di hari pertama ini, di 1444 Hijriah ini, sudah ada gelar penukaran uang baru yang ada di Jalan Basuki Rahman. Nah, kita lihat ini sudah digelar di bahu Jalan Basuki Rahman, tepat di timur Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini kita lihat sudah ada beberapa penukaran ini uang baru. Ada 5.000-an, kemudian ada 10.000 dan juga 2.000 rupiah. Ini oleh warga yang ternyata, Mas, ini kok hari pertama puasa kok sudah bisa mendapatkan uang baru, Mas? Gimana? Biasanya kan 2 minggu menjelang Idul Fitri gitu banyak. Gimana, Mas? Biar orang tahu dulu, Mas, kalau ini ada penukaran uang baru. Gitu. Nah, kok sudah bisa didapatkan, Mas, dari hari pertama puasa? Kalau sudah bisa didapatkan dari uang hari pertama puasa, sudah dapat uang baru itu? Ya, dapatnya kemarin. Oh gitu ya? Ya. Ini ada apa? Pecahan apa? Berapa aja, Mas? 5.000, 2.000, 10.000, 20.000. Nah, kalau modal penukaran gimana, Mas? Kalau misalnya yang 10.000 gimana nilainya? 100 jasa 10. 100-nya jasa 10.000, nah, ya? Kalau isinya jangkep 100, karena nambah jasa 10. Gitu ya? Mas, selain buka di sini, di mana aja, Mas? Enggak bukanya Bang, Mas. Enggak bisa, Bang. Oh, dari mana Mas Dinas? Dari Lamongan sendiri. Dari Lamongan sendiri ya. Apla. Oh, dari Apla ya. Nah, itu Tribunus ternyata sudah mendapatkan uang penukaran baru di Jalan Basuki Rahman meski di hari pertama puasa. Dan kalau biasanya seminggu atau dua pekan sebelum Idul Fitri baru ada penukaran uang baru, tapi ini lebih awal. Dan ini dilakukan oleh warga masyarakat Lamongan sendiri yang ia peroleh uang itu satu hari kemarin menjelang Ramadan ini. Nah, ini jadi jasa penukaran uang ini 100.000 itu membayar 110.000. Jadi ada jasanya 10.000 rupiah. Nah,